Penko berikan bonus atlet peraih medali di PON ke-20. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. Pemerintah Kota Palangkaraya dan Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Palangkaraya memberikan bonus kepada atlet dan pelatih dari Palangkaraya yang ikut mengharumkan nama Kalimantan Tengah dengan meraih medali di Ajang Pekan Olahraga Nasional ke-20 tahun 2021 di Papua. Bonus uang tunai diserahkan langsung oleh Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, secara simbolis di sela-sela kegiatan rapat kerja KONI Kota Palangkaraya di Hotel Dandang Tingang, Selasa 23 November 2021. Ada 5 atlet yang mendapat bonus, yakni 4 atlet dayung dan 1 atletik, serta 3 orang pelatih. Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin mengatakan, pemberian bonus kepada atlet dan pelatih ini menjadi nilai tambah dan juga apresiasi kepada atlet dan juga pelatih. Menurut Fairit, Palangkaraya masih menjadi barometer dan tolok ukur bagi atlet dan pelatih di Kalteng. Setiap mengikuti event nasional, atlet dan pelatih Kota Palangkaraya selalu ikut andil dan meraih juara. Fairit mengingatkan kepada atlet peraih juara, perlu waspada sebab setiap musuh yang dikalahkan pasti akan berjuang untuk kembali menang. Jadi jangan terlena karena mempertahankan itu lebih sulit. Marianus Y. M. Liu untuk Tabingan TV.